Okey, seperti yang dijanjikan, ada perubahan yang nak dilakukan. Cuma kita dapat lihat ada tiga sahaja dalam kesebelasan utama Malaysia ketika ini. Pengadil yang bertugas ialah dari Oman, Ulaiman Al-Shaksi Khalid Marhun, dan juga dibantu oleh Abdullah Al-Husaini untuk perlawanan yang ke-16 dalam saingan ini. Saya ditemani oleh Stanley Bernard untuk perlawanan yang dilangsungkan di Rizal Memorial Stadium, biarpun dilaporkan bakal ditangguhkan akibat daripada masalah cuaca. Namun, telah pun bermula Malaysia dengan pakaian baru. Kita harapkan semangat yang baru, Stan. Wang di sini, Shamir. Gol sendiri. Gol sendiri di situ. Kesilapan yang dilakukan oleh Junior Da Costa. Dia sebenarnya mahu keluarkan bola daripada kawasan bahaya, dan ini adalah on goal yang pertama dalam kumpulan A. Kita lihat situasi ini. Ya, beliau tidak menyedari apabila beliau hanya meletakkan kaki kanan beliau. Terpaksa tolak jauh ke belakang kepada Daniel Amir. Irfan, pemain pertahanan, naik ke atas. Tolakan yang baik. Syami! Oh, baik rembatannya. Tetapi dia memilih untuk terlalu direct ke arah penjaga gol lawan, iaitu Fagio Ferreira. Tidak offside. Luman Hakim membawa bola ini ke sebelah tepi. Hadi Fayad, sentuhan yang terakhir itu tak sampai betul-betul ke hadapan ataupun ke kaki Fazadu Halim. Dimenangi di situ oleh Daniel Amir. Syahmi, tolakkan sikit ke depan, cantik. Itulah tindakan positif yang dapat dilakukan oleh Fazaladu Halim. Tak perlu untuk lorongkan sebelum ke tengah. Tapi kredit untuk Malaysia, itu adalah gol sendiri. Dominic Tan cari rakan di sebelah tepi. Syahmi sekali lagi, banyak ruang yang diberikan oleh Syahmi. Hadi, gol yang kedua. Advantage yang baik diberikan oleh pengadil. Dan Hadi Fayad, gol kedua peribadi, gol kedua Malaysia. Pergerakannya positif sekali lagi, hadirnya daripada bahagian kanan Syahmi Safari. Beliau melihat, memandang ke atas sebelum menghantar. Beliau tidak mempunyai option yang secara terang. Daniel Amir pernah jadikan gol yang cukup padu ketika menentang Arab Saudi. Satu turn yang baik. Syahmi, satu cross terlalu kuat. Tetapi kepada Faizal Adul Halim. Oh, terkena tiang. Hadi Fayad. Hadi Fayad melakukan follow-up yang cukup baik. Dia tak perlu untuk melihat bola itu ditangkap oleh penjaga gol. Sebaliknya, dia kejar. Dan juga dia dapat menolak, menguis bola masuk. Yang saya menyukai daripada Faizal Halim, sekali lagi beliau membuat keputusan awal. Bola mungkin limpah di hadapan beliau. On the turn, beliau melakukan satu penyudahan yang Fajur terkejut. Kalau anda melihat reaksi penjaga gol Timor Leste. Dan sekali lagi, baik daripada Hadi Fayad. Itu yang dikatakan gol poacher. Pendek kepada Akhir Rashid. Oh, dah on target tu sebenarnya. Tetapi tampan keluar oleh Nelson Vegas. Sekali lagi berjaya. Sesuatu yang dilakukan di padang latihan sempurna. Tapi penyudahannya mungkin ada blocking di sini. Terpulang kepada seorang jurulatih untuk melihat situasi itu. Loman mencari ruang untuk melepaskan rembatan. Tidak offside. Peluang Syahmi. Ah, dua kali dia kecewa. Tiga gol tak cukup, Stan. Yang mengecewakan mungkin di separuh masa kedua. 30 minit berlalu. Peluang untuk pasukan Timor Leste digagalkan oleh Haziq Nazli. Jauh tak menjadi. Kogila Suaren ditarik sedikit. Dan satu lorongan untuk Akhya. Cantik. Berpunca daripada Kogira Suaren. Dan Akhya tidak menunggu lama. Menggunakan kaki kiri untuk melakukan rembatan. Menewaskan penjaga gol Fagio Ferreira. Ya, lontaran yang awal dilakukan oleh Umar Hakim. Yang baik daripada Kogi adalah beliau mahu ke hadapan. Ini kembali sebagai pemain muda yang
penuh berpotensi dan berbakat. Kita harapkan bahawa dia dapat sumbang lagi dan kali ini satu lawan satu. Ruang itu tidak ditutup dan akhirnya... Oh, ho, 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 ho. Malaysia memang bernasib baik malam ini.